Nah, teman-teman YouTube, ini kita ada pendatang baru. Warnanya warna favorit, warna putih nih. Honda HR-V, tipenya ACPT, transmisinya otomatis. Pajak di bulan 10, mobilnya top chair dah mobil ini. 2015, buruan mobil ini buat pakai mudik lebaran semakin mudah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Sibay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir nih di channelnya Sibay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom ingin di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Kita bikin jualannya semakin mudah. Kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, ini kita ada pendatang baru lagi, Honda HR-V ya. Warnanya warna favorit, 2015 nih, transmisinya otomatis. Mobil cakep, luar dalam, kinclong nih mobil. Pajak di bulan 10, pergantian platnya di 2023. Ini warnanya warna putih-putih mutiara dia. Tahun 2015. Untuk headlampnya, ini lampu headlamp masih mending ya, fog lampnya semua. Ketebalan ban yang di depan ini kurang lebih 80%, kalau ban yang di depan ini serinya sudah diganti ya. Yang di belakang masih bawaan dari pabrikan 2015. Ini koper spionnya dia ada lampu LED-nya di sini. Jadi mobil cakep. Honda HR-V tipe E ya, tipe ACPT 2015 nih. Mobil kinclong dah, tinggal bawa pulang aja mobilnya. Jadi buat pakai harian, buat pakai liburan, apalagi ini kan buat sebentar lagi, kita nggak lama lagi, kurang lebih belasan hari lagi kita memasuki lebaran nih, pulang kampung. Jadi buat teman-teman kita yang berada di daerah pingin pulang kampung, nah ini mobil dua baris sangat cakep dah. Sensornya masih ada dua titik, kiri dan kanan, dilengkapi dengan safety kamera mundurnya. Nah, spoilernya ada lampu juga. Ini ada pemanas kacanya. Ini mobil top chair ya, kinclong. Warnanya warna putih mutiara. Untuk dalamannya bagus semua nih. Door trimnya bagus. Jadi bangku pertama, kedua ini bangkunya kulit ya, bawaan dari Honda. Cakep. Nah. Jadi buruan, mobilnya dipinang, warnanya warna favorit. Kalau warna favorit ini paling cepat untuk HR-V yang 2018 itu sudah terpanjar ya. Sekedar informasi aja. Untuk Pajero Sport 2017 sudah terjual, yang warna hitam sudah terjual. Jadi mobil nggak ada bekas tabrakan atau bekas benturan, bekas insiden, bekas banjir, nggak ada. Silakan dicek dulu sepuasnya. Buat lakukan test drive, baru nego harganya. Nah ini. Jadi alhamdulillah hari ini kita memasuki Ramadan yang keberapa nih mas? 14 gak? 14 ya, 14 hari nggak terasa kita, sudah 14 hari. Tetap fit kita, tetap semangat. Oke, buat teman-teman YouTube, kita cek di bagian interiornya. Kuncinya mas.
Saya cek dulu ya. Ini untuk kilometernya di angka 49 ya. 49 ribuan. Nah. Jadi mobil enggak settingan atau putar-putaran ya. Untuk kedua bannya yang di belakang yang masih bawaan dari pabrik itu ada seri bannya 2015. Yang di depan sudah diganti. Jadi mobil cakep. Nah, kita setel AC dingin ya. Ini manual booknya masih ada. HRP ya. Oke, buat teman-teman YouTube, para subscriber si Bay Autocar yang baru mampir nih, maupun yang baru ketemu nih channelnya si Bay Autocar yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa membantu teman-teman kita yang berada di daerah pengen cari-cari mobil second, khususnya di Kota Pontianak di Kalimantan Barat nih. Honda HR-V warna putih, cakep mobilnya, transmisinya otomatis 2015. Ini harga kita buka di 235 ya, harganya 235 juta, harga cash, harga nego. Untuk paket kreditnya ini DP 50 aja, kemungkinan di bawah ini bisa, tapi kita hitungin di 50, yang penting serius di WhatsApp, simulasinya akan menyusul. Yang mau tukar tambah, semua mobil kita ambil, yang penting mobilnya bukan bekas kecebur di air. Yang mau jual mobil nih, kita nih stok nih sudah menipis juga. Yang mau jual mobil silakan di WhatsApp di nomor si Bay Autocar. Nah, kita berbagi rezeki, cocok kita ambil plus komisi lagi. Oke. Okay? Cek di bangku keduanya, Mas. Kita kotak-atik mobilnya, kita kepoin mobilnya. Seperti apa? Untuk plafonnya bersih nih, plafonnya bersih. Nah, kesian teman saya di sana tuh bawa pohon tuh majamhur tuh. Aduh. Duduk sendirian ya majamhur. Awas, Mat. Timpa pohon nanti hari mau hujan. Ini dapat hadiah ya saya dari Mas Rejan, topi. Nah, ini. Terima kasih ya Pak Rejan atas hadiahnya topinya. Ini harganya nggak mahal kok. Cuma 900 ribuan aja. Warnanya warna hitam. NY-nya chrome ya. Terima kasih Pak Rejan yang setelah mengasih saya topi ini ya. Macam Honda ada topi dia pakai Eger aja. Dia ke temannya Pak Munir. Oke. Okay. Buat teman-teman YouTube, kita cek di bagian mesinnya. Jadi sekedar informasi, Pajero Sport Dakar 2017 sudah pindah ke garasi yang baru. Eh. Ini hari mau hujan ya. Nah ya, jadi mesinnya kering ya. Peredamnya masih ada semua. Di mesin nggak ada bekas-bekas rembesan untuk setir gearboxnya, biasa kelemahan Honda di situ ya. Tadi setelah kita lakukan test drive itu dari kaki ke setirnya semua bagus semua. Elektrik kaca spionnya semua bagus semua. Jadi tidak ada PR ya, tidak ada PR. Ini PR-nya cuma satu aja. Kalau nggak ada minyak, susah jalan ya. Oke, buat Pak Rejan, terima kasih ya atas ini topinya. Ah, ini Pak Rejan hadiah nih. Jadi nanti untuk Pak Rejan buat majamhur dia pakai topi Eger aja. Ini buat saya ya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mencari mobil second, khususnya di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Buruan mobil ini di Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.